Bertanya adalah tabu. Membangkang adalah dosa. Kreatif adalah memalukan. Diam adalah emas. Penurut adalah membanggakan. Itulah sekolah. Sekolah dibubarkan saja. Afdilah Cudil. Subjudul Kampung Siswa di Bibir Selat Pagi. Mentawai. Wow, gua ikut dahar. Responku dengan antusias dan tanpa pikir panjang menanggapi ajakan Dahari untuk melakukan perjalanan ke Pulau Mentawai. Aku diajak untuk mendampingi Dahari yang menjadi narasumber dalam seminar narkoba dan kesehatan reproduksi remaja di Sikakap. Kami diundang oleh teman-teman YCM, Yayasan Citra Mandiri, LSM yang berkegiatan di bidang lingkungan. Mereka beraktivitas di Pulau Mentawai yang telah menjadi pusat illegal logging terbesar di Sumatera Barat sejak tahun 1990-an. Mereka yang memfasilitasi acara seminar narkoba dan kesehatan reproduksi remaja tersebut. Si kakap memang telah dimasuki oleh peredaran narkoba dan pornografi, serta berbagai persoalan kesehatan reproduksi lainnya. Rencananya kami nanti ditemani oleh Nick Pitt dan Bang Franz, dua orang staf YCM. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Aku bisa mengunjungi kabupaten paling barat dari Provinsi Sumatera Barat. Tempat yang paling aku impikan setelah Papua tentunya. Sebentar lagi aku akan mendatangi tempat yang selama ini hanya aku lihat di peta dan aku dengar dari cerita. Mentawai. Aku bahagia sekali. Naluri sosiologiku langsung bereaksi. Aku akan bertemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Mentawai. Aku juga akan bertemu dengan si Kere, tetua adat masyarakat Mentawai, serta banyak lagi keinginan lain di dalam benakku tentang Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Siberut yang melingkupi Pulau Siberut, pulau paling utara. Berikutnya adalah Kecamatan Sipora dengan wilayah Pulau Sipora yang terletak di tengah-tengah. Di pulau ini jugalah terletak ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Tua Paijat. Kecamatan lainnya adalah Kecamatan Pagai Utara Selatan. Kecamatan ini terletak paling selatan dan terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dibatasi Selat Pagai. Di Pulau Pagai Utara itulah si kakap berada. Kami berangkat malam hari dari Pelabuhan Muara Padang yang terletak persis di mulut Muara Sungai Batang Harau dengan menumpang perahu kayu milik Dinas Perhubungan Mentawai. Waktu perjalanan yang kami tempuh kurang lebih 12 jam dalam perjalanan. Nick Pitt sebagai penanggung jawab kegiatan menjelaskan agenda kegiatan selama kami berada di Sikakap. Setelah itu, Nick Pitt menantang kami untuk berkunjung ke Kampung Teleng. Kampung Teleng adalah kampung tempat tinggal anak-anak sekolah dari luar Sikakap. Anak-anak sekolah di sana sering mengalami hamil di luar nikah. Mudah-mudahan setelah dari sana, kawan-kawan bisa mendapat gambaran konkret tentang apa yang terjadi di Sikakap, ungkap Nick Pitt. Ketika keesokan paginya, kapal masuk ke Selat Pagi. Aku mulai mengamati dengan seksama keadaan di pulau itu. Dari kejauhan, aku mulai melihat bangunan-bangunan yang jelas. Ternyata yang aku lihat adalah bangunan-bangunan modern, lengkap dengan antena parabola. Salah satu bangunan bahkan menarik perhatianku karena berlantai 2. Belakangan aku baru tahu bahwa gedung itu adalah gedung pastoran Katolik. Gedung pastoran Katolik. Aku mulai berpikir dan sadar bahwa tempat ini bukanlah Mentawai yang aku bayangkan sebelumnya. Tempat ini ternyata tidak berbeda dengan kampung-kampung lain yang pernah aku kunjungi. Selama ini di dalam otakku masih terkonstruksi bahwa masyarakat Mentawai adalah masyarakat adat
yang tradisional. Aku masih saja membayangkan masyarakat Mentawai dengan budaya mereka yang sangat khas seperti Turu Lagai. Tradisi tarian nasional, tarian tradisional masyarakat Mentawai. Mereka menari, berlari dan bernyanyi mengelilingi sesembahan sambil mengacungkan tombak. Tubuh mereka dihiasi dengan tato dan lukisan. Mereka hanya memakai pakaian dari kulit kayu dan kulit binatang, seperti pakaian yang digunakan suku-suku pedalaman. Bukan Mentawai yang aku impikan, ucapku dalam hati ketika pertama kali aku menjejakkan kaki di pelabuhan Sikakap dan menyusuri jalan beton menuju penginapan. Jalan ini adalah jalan utama yang melintasi ibu kota kecamatan Pagai Utara Selatan yang memanjang di sepanjang selat Pagai hingga beberapa kilometer ke arah barat. Aku menyaksikan berbagai hal yang selama ini sangat jauh dari bayanganku tentang Mentawai yang eksotis. Sebuah masjid yang terletak berdampingan dengan sekolah madrasah, kemudian ada beberapa gereja, kantor polsek Sikakap, BRI, dan selanjutnya pasar dengan pedagang compact disc atau CD musik. Film dengan mungkin saja ada VCD porno di sana. Ada juga pedagang pakaian dengan tren anak muda seperti di kota Padang. Ada rumah makan, dan seterusnya. Menurut cerita Nik Pit, dahulu di masa pemerintahan Orde Baru, Selat Pagai sangat ramai dilintasi oleh kapal-kapal, terutama kapal tongkang pengangkut kayu. Itu karena Kepulauan Pagai termasuk daerah HPH yang dipegang oleh PT Minas Pagai. Pada zaman itu, daerah ini menjadi penghasil kayu terbesar di Sumatera Barat. Karena alasan itulah, teman-teman YCM ada di Pagai. Di masa itu juga, meskipun Sikakap terletak jauh dari daratan Pulau Sumatera, tetapi Sikakap layaknya seperti kota metropolitan dengan fasilitas yang sangat wah. Bahkan kabarnya, kehidupan malam di tempat ini tidak kalah hebatnya dari kehidupan malam di kota-kota besar. Semua fasilitas itu disediakan oleh PT Minas bagi para karyawan yang jumlahnya ribuan orang. Hal itu juga yang menjadi magnet pedagang dari daratan Sumatera untuk berdagang. Mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder lainnya. Aroma itu masih terasa sampai saat ini di Sikakap, yang mana sebagian besar pedagang di Sikakap berasal dari Sumatera Barat. Di samping itu juga, ada penduduk Sikakap yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan Pulau Jawa, selain penduduk asli Mentawai. Di akhir tahun 90-an, atas dasar perjuangan teman-teman YCM bersama masyarakat Mentawai, akhirnya PT Minas Pagai berhenti. Saat ini yang tertinggal hanya sisa-sisa kejayaannya dan puing-puing kekuasaan yang tergambar dari bekas-bekas bangunan dan cerita yang beredar di tengah masyarakat. Seiring dengan itu, kehidupan sosial masyarakat Sikakap pun berubah. Orang-orang yang selama ini bergantung pada kegiatan illegal logging memutuskan untuk keluar dari Sikakap, terutama yang berasal dari Pulau Jawa yang merupakan buruh PT Minas Pagai. Dari sekian banyak cerita menarik tentang PT Minas, yang sangat menarik perhatianku tentunya adalah keberadaan Kampung Teleng. Kampung itu adalah kampung kecil yang terletak di ujung kampung Polaga, Pulau Pagai Selatan. Posisinya terletak tepat di seberang Sikakap yang terpisah oleh Selat Pagai. Karena Kampung Teleng jugalah aku dan Dak Hari diundang teman-temannya CM datang ke Sikakap dengan menyeberangi lautan selama semalam suntuk dan tidur di bawah sinar bintang. Pada awalnya, Kampung Teleng dibangun oleh PT Minas Pagai sebagai komplek perumahan untuk buruh yang bekerja di PT Minas Pagai. Pasca bangkrutnya PT Minas Pagai, para buruh yang menghuni Kampung Teleng yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa eksodus dari Sikakap. Kampung Teleng ditinggalkan begitu saja. Kampung Teleng yang kosong akhirnya dihuni oleh anak-anak sekolah, mulai dari SD sampai SMA, yang berasal dari desa-desa pelosok Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Terbatasnya akses terhadap pendidikan, terutama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang hanya terdapat di Sikakap sebagai ibu kota kecamatan, memaksa mereka yang ingin sekolah untuk datang ke Sikakap dan tinggal terpisah dari orang tua. Kampung Teleng yang ditinggal buruh PT Minas Pagai menjadi solusi bagi mereka untuk tempat tinggal.
mereka tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat tinggal mengingat kemampuan ekonomi mereka yang pas-pasan. Tetapi ada juga sebagian siswa yang mampu secara ekonomi, memilih tinggal dengan menyewa kamar di rumah-rumah warga di Sikakap. Dalam beberapa tahun saja, Kampung Teleng berubah menjadi perkampungan siswa. Sayangnya, mereka hidup tanpa kontrol sosial dari orang tua atau masyarakat sekitar. Pemerintah pun sepertinya tidak peduli dengan keberadaan mereka. Seiring maraknya peredaran narkoba dan media pornografi yang masuk hingga ke pelosok-pelosok terpencil di negeri ini, Sikakap tidak luput dari persoalan ini. Hal ini yang diperkirakan teman-teman YCM sebagai salah satu biang keladi beberapa persoalan sosial yang terjadi di Sikakap. Seperti tingginya tingkat kehamilan di luar nikah pada siswa, perilaku mabuk-mabukan, dan persoalan lainnya. Dengan badan yang masih pegal dan persendian yang masih belum beraturan, siang itu juga kami bersiap melakukan perjalanan menyeberangi Selat Pagai untuk melakukan observasi kecil-kecilan ke Kampung Teleng. Observasi ini dianggap penting karena akan menjadi bekal bagi kami sebelum memberikan materi dalam secara acara seminar narkoba dan kesehatan reproduksi besok pagi. Dengan menyewa perahu kecil kami bertiga, tanpa didampingi Bang Fans, menyeberangi Selat Pagai. Tidak lebih dari 15 menit perjalanan, perahu yang kami tumpangi merapat di bebatuan penahan abrasi yang tersusun tidak beraturan di pinggir selat. Kami kemudian menyusuri jalan tanah yang cukup besar dan bisa dilewati oleh truk. Jalan tersebut langsung menanjak menuju puncak bukit dan menghilang masuk ke pedalaman Pulau Pagai Selatan. Kampung tempat kami merapat bernama Polaga. Saat kami mendarat, aku dengar percakapan beberapa orang yang sedang bercengkrama di warung. Mereka adalah orang dari tanah tepi, pikirku ketika mendengar mereka berbicara bahasa Minang. Namun Niit berkata bahwa orang asli Mentawai pun sebenarnya sangat fasih berbahasa Minang. Ini merupakan wujud pengaruh orang tanah tepi yang besar terhadap masyarakat Mentawai. Mereka hanya melirik sesaat pada kami dan kembali melanjutkan obrolan mereka. Untuk menuju Kampung Teleng, kami harus menuju arah barat menyusuri jalan tanah dengan melewati beberapa rumah sederhana dari kayu dan beberapa warung di kiri dan kanan jalan. Setelah berjalan sejauh 200 meter, kami melompati sebuah saluran air kecil yang mulai mengering. Inilah batas Kampung Teleng, ucap Nipit sambil menunjuk saluran air yang mulai mengering dan memutih oleh sisa busa deterjen. Aku langsung bereaksi. Mataku jelalatan melongo ke depan, kiri dan kanan, mengamati dan mencari sesuatu yang luar biasa. Tapi aku kecewa. Semua sangat jauh dari harapanku. Tidak ada remaja yang nongkrong dan beraktivitas, bernyanyi sambil bermain gitar, berolahraga, bergosip, main catur, atau hal lainnya yang merupakan kebiasaan remaja, yaitu berekspresi dan bersenang-senang. Aku juga tidak menemukan anak-anak yang bermain, berlarian dan berteriak. Semuanya begitu sepi, yang ada hanyalah barisan rumah panggung kayu yang sudah reot dan tidak terurus. Rumah-rumah tersebut sepertinya sudah letih menahan terpaan badai dan topan, serta panas dan hujan yang melewati Selat Pagai. Kami terus berjalan menelusuri jalan tanah yang agak becek dan basah setelah digenangi air pasang. Dinding papan yang jarang dan keropos menyiratkan banyak makna. Dan aku menangkap suasana ketidaknyamanan. Rumah-rumah itu merupakan rumah panggung berlantai papan yang sepertinya juga mulai lapuk dan rapuh, tinggal lantai tidak lebih dari 60 cm dari permukaan tanah. Aku merasa berada di sebuah perkampungan kumuh yang ada di bantaran sungai di ibu kota negara kita tercinta. Bibir selat yang tepat berada di bawah lantai rumah yang terletak di pinggir selat memamerkan ribuan kantong plastik dan kemasan segala jenis barang konsumsi yang tidak bisa terurai secara alami. Semua itu meninggalkan pemandangan yang memprihatinkan. Sampah tersebut sesekali terseret beberapa meter oleh air laut dan kembali ke daratan, seperti memohon untuk hanyut dan berenang hilang di lautan. Tetapi ditolak mentah-mentah karena pastinya tidak bermanfaat sama sekali. Hampir semua rumah yang ada di sini mempunyai bentuk yang sama dengan ukuran tidak lebih dari 4x6 meter.
Wajar saja karena rumah ini adalah rumah pembagian atau rumah jatah yang membedakan satu rumah dengan rumah yang lainnya. Hanyalah tingkat kerusakannya, ada yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kami terus menelusuri jalan dan gang-gang di antara rumah yang cukup rapat dan sesak. Tidak ada yang berbeda, semuanya terlihat sama kecuali di beberapa rumah di mana remaja putri sedang duduk di depan pintu sambil bergosip sesama mereka. Sesampai di ujung kampung, kami menemukan pondok-pondok baru dengan kondisi hampir sama dan mungkin lebih menyedihkan dari rumah-rumah sebelumnya. Sebagian beratap dan berdinding daun pandan. Pondok-pondok baru tersebut tersebar tidak teratur di lereng-lereng bukit. Pondok-pondok baru ini dibuat oleh orang tua siswa karena rumah-rumah yang ada di Kampung Teleng sudah penuh. Mereka terpaksa membangun pondok-pondok baru di lereng bukit agar anak-anak sekolah mempunyai tempat tinggal dan bisa tetap bersekolah. Aku tidak melihat adanya jaringan listrik selain satu-satunya kabel yang melintas ke pusat kampung. Tepatnya ke satu-satunya rumah yang dihuni oleh keluarga. Rumah itu juga merupakan satu-satunya warung yang ada di Kampung Teleng. Tempat semua warga Kampung Teleng berbelanja kebutuhan hidup mereka. Yang menurutku juga tidak banyak. Barang-barang dijual di warung itu juga barang-barang sederhana seperti sabun, sampo, makanan, dan lain sebagainya. Di warung ini terdapat juga satu-satunya televisi dengan parabola yang menjadi jendela bagi warga Kampung Teleng untuk melihat dunia. Dari televisi inilah mereka jadi tahu seperti apa wajah presiden mereka selain mengenalnya dari foto yang mereka lihat di dinding depan kelas mereka. Televisi ini juga menjadi magnet bagi penghuni kampung sehingga mereka ramai berkumpul pada malam hari untuk menonton kebohongan dan jualan gaya hidup yang jauh dari jangkauan mereka. Lengkap dengan sinetron yang memiliki jalan cerita aneh dan di luar akal sehat. Tempat itu juga menjadi pusat hiburan mereka dengan menonton VCD lagu Minang atau lagu Malaysia. Setelah berputar-putar cukup lama di Kampung Teleng, kami berjalan menuju puncak bukit. Dari lereng ini kami menyaksikan bentangan Pulau Pagai yang dibelah oleh birunya lautan Selat Pagai. Sesaat aku terpesona, akan tetapi sesaat itu juga merasakan keanehan ketika melihat ke bawah. Perkampungan kecil yang padat dengan rumah gubuk yang reot tidak layak huni. Dari kampung itu juga keluar suara-suara teriakan yang mungkin tidak terdengar oleh siapapun. Sesampai di atas bukit, kami mendapatkan sebuah bangunan megah bergaya Eropa. Gedung ini adalah kantor PT Minas Pagai. Meskipun tidak terlalu terlewat, tetapi ini cukup memberikan gambaran betapa jayanya PT Minas Pagai di masa itu. Bangunan berlantai dua tersebut terlihat sepi dan sepertinya tidak ada aktivitas layaknya kantor. Di depan bangunan itu, bendera merah putih masih tetap berkibar menandakan bahwa aku masih berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa orang satpam berjaga di sekitar kantor. Aku bercanda dengan teman-teman bahwa tugas mereka hanyalah untuk menaikkan dan menurunkan bendera saja setiap pagi dan sore. Di samping kanan bangunan megah tersebut terdapat jalan menuruni sisi lain kaki bukit. Jalan itu menuju ke sebuah dermaga di pinggir Selat Pagai. Ribuan kubik kayu gelondongan tergeletak menggunung. Sepertinya kayu tersebut sudah bertahun-tahun terbengkalai di sana. Terlihat jelas jamur dan lumut telah menggerogoti kayu itu. Dan di beberapa tempat ditumbuhi semak belukar yang menjarah liar. Di samping dermaga terdapat beberapa bangunan gedung berisikan mobil bekas yang sudah tua dan alat-alat berat yang terlantar. Dari sisa-sisa ini, aku bisa membayangkan betapa hebatnya tempat ini dahulunya. Tapi tujuan kami bukan untuk melakukan investigasi terhadap PT Minas Pagai atau menghitung sisa kekayaannya. Kami datang untuk mengunjungi komplek perumahan bekas tempat tinggal karyawan PT Minas Pagai yang saat ini dihuni oleh siswa. Setelah puas melihat sisa-sisa kejayaan PT Minas Pagai, kami kemudian mendatangi salah satu rumah di perkampungan. Bangunan yang kami datangi adalah sebuah rumah panggung. Tepat di depan rumah kami disambut oleh sebuah tangga dari balok kayu. Tangga tersebut langsung disambut oleh lorong panjang hingga belakang bangunan. Di kiri dan kanan lorong terdapat belasan kamar yang saat ini dihuni oleh siswa.
Kedatangan kami disambut hangat oleh teman-teman yang tinggal di sana. Beberapa dari mereka mempersilahkan kami untuk masuk ke kamar mereka. Tentu saja aku berminat, akan tetapi aku hanya berani masuk ke kamar teman-teman laki-laki. Di salah satu kamar aku terlihat sebuah tempat tidur. Di salah satu kamar aku melihat sebuah tempat tidur tanpa kasur yang merapat ke dinding. Di sudut dinding terdapat sebuah meja kecil dengan beberapa buku tulis berserakan di atasnya. Sebuah kompor ditongkrongi sebuah periuk kecil, sementara periuk lain berdiam di sudut lainnya. Di dinding kamar tertempel beberapa poster artis perempuan yang sudah hampir buram. Sebuah jendela yang ditutupi kawat menghadap keluar sebagai satu-satunya saluran udara di kamar itu. Aku mencoba membayangkan seandainya aku berada di posisi mereka. Sungguh berat tentunya tinggal jauh dari orang tua, tanpa fasilitas dan makan seadanya. Tetapi yang aku bayangkan bukan itu saja. Tepat di sebelah kamar ini yang hanya dibatasi dinding kayu lapis adalah kamar anak perempuan. Tentunya kalau aku mau dan sama-sama suka, biasa saja di malam hari aku pindah ke kamar sebelah tanpa ada yang mengetahui. Apalagi jika ada di antara teman-teman perempuan yang tinggal di sini adalah pacarku. Sungguh, tempat yang bagus untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Kalaupun ketahuan, paling oleh teman-teman lain, tidak ada orang lain yang menjaga di sini, kecuali sebuah keluarga yang tinggal di rumah warung, yang terletak di belakang bangunan panjang ini. Aku tidak yakin bapak dan ibu tersebut bisa mengontrol mereka semua yang tinggal di sini yang berjumlah puluhan orang. Di tengah lorong terdapat sebuah lorong yang berbelok ke arah kiri dan disambut oleh sebuah koridor pendek yang menghubungkan bangunan utama dengan kamar mandi umum. Di bawah koridor tersebut, beberapa orang remaja laki-laki sedang duduk sambil bermain gitar. Kami memutuskan bergabung dengan mereka sambil bercerita dan mencari berbagai informasi, seperti asal mereka atau kegiatan mereka sehari-hari. Ternyata mereka juga diundang untuk hadir dalam seminar yang akan diadakan besok di Sikakap. Sebaliknya, mereka juga menanyakan tentang keberadaan kami yang dianggap aneh dan tujuan kami datang ke tempat ini. Selama ini tidak ada orang luar yang tertarik dengan tempat ini. Ketika sedang asyik bercerita, tiba-tiba dari kamar mandi muncul seorang gadis remaja dengan menekan handuk yang hanya menutupi bagian dada hingga pangkal paha. "Numpang lewat," ucapnya lembut dengan senyuman manis sambil berjalan santai melewati koridor di depan kami dan terus masuk lorong dan menghilang. Aku terdiam menyaksikan pemandangan sesaat itu. Begitupun teman-teman yang lain termasuk Nipit. Kepala kami serentak bergerak mengikuti gadis tersebut itu hingga menghilang ke dalam lorong. Aku tidak berani menerjemahkan masing-masing pikiran yang ada di sana karena sangat multitafsir. Apalagi Nipit, dia hanya menggelengkan kepala ketika aku menatapnya. Sementara teman-teman yang tinggal di sana tersenyum sedikit nakal dan melanjutkan nyanyian mereka. Jangan-jangan teman-teman ini sengaja nongkrong di sini ketika jam mandi sore sehingga bisa menyaksikan bidadari-bidadari cantik lewat dengan mengenakan handuk, pikirku dalam hati. Aku pun tergerak untuk masuk ke dalam kamar mandi umum itu. Kamar mandi itu terletak tepat di depan koridor dengan dua pintu yang masing-masing pintu harus dilewati dengan sedikit memutar sehingga tidak terlihat dari tempat teman-teman duduk. Kamar mandi perempuan di bagian kanan dan laki-laki di bagian kiri. Di dalam kamar mandi tersebut hanya terdapat satu bak air besar dengan tinggi 1 meter. Bak air tersebut tersambung langsung ke tempat perempuan. Batas antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah tembok dengan tinggi 1,5 meter di bagian atas bak mandi. Jika ingin bertukar sabun atau benda lainnya, bisa saja dengan mudah mengambilnya dengan mengulurkan tangan di bawah pembatas tersebut atau dengan memanjat ke atas dinding bak air. Sebagai laki-laki normal, pikiranku berkelebat ke hal-hal yang aneh-aneh. Dan sepertinya pelan-pelan tanduk pun mulai tumbuh di kepalaku. Untunglah aku tidak tinggal di sini, sehingga tandukku tidak semakin panjang dan mulai berpikir dan bertindak macam-macam. Tapi bagaimana dengan teman-teman laki-laki yang tinggal di sini? Semua bisa saja terjadi, pikirku. Mereka adalah remaja-remaja normal dan hidup tanpa kontrol sosial yang kuat. Sesuatu itu terjadi tidak selalu karena niat, tapi juga karena peluang dan kesempatan. Jika peluang dan kesempatan ada, maka niat itu akan muncul dalam sesaat. Maka terjadilah.
Begitulah yang disampaikan oleh Bang Napi di salah satu program berita kriminal di stasiun televisi swasta nasional. Kami menghabiskan sore dengan teman-teman sambil menyanyi dan tertawa. Ketika langit mulai terlihat memerah di ufuk barat, kami memutuskan untuk pulang ke penginapan dan kembali melewati kampung Teleng sekedar untuk melihat-lihat. Di perjalanan, Dahar sempat melontarkan pendapatnya tentang apa yang baru kami saksikan. Tetapi itu sangat rawan. Peluangnya sangat besar. Kalau lu tinggal di sana, pasti tiap malam lu nggak tidur di kamar lu kan, Cudil? Kata Dahari setengah bercanda. Sore ini kami pulang ke penginapan dengan banyak bahan yang akan didiskusikan untuk persiapan seminar besok. Kami mendapatkan banyak gambaran tentang bagaimana kehidupan anak-anak yang hidup di kampung Teleng. Karena waktu yang terbatas, kami juga tidak bisa berinteraksi lebih lama dengan teman-teman. Namun rasa penasaran masih menyelimuti kami sehingga kami sepakat. Dari dua malam yang tersisa, satu malamnya harus kami lewatkan di kampung Teleng. Kami lalu memilih untuk kembali pada malam terakhir sebelum pulang ke Padang karena kami ingin melewati malam bersama teman-teman di kampung Teleng sembari melihat realita dan mencoba berempati. Sore ini kami bersiap untuk kembali ke kampung Teleng seperti yang telah kami rencanakan. Sore ini juga merupakan sore yang indah dengan kilauan jingga mentari menyeluap birunya selat pagi menjadi keemasan. Secara fisik dan psikologis kami juga merasa lebih baik dari hari sebelumnya karena semalam kami bisa tidur dengan nyenyak setelah menjalani hari yang melelahkan menjadi narasumber di seminar. Kemarin aku dipercaya untuk memfasilitasi diskusi tentang narkoba, sedangkan Dahari memfasilitasi diskusi tentang kesehatan reproduksi remaja. Diskusi tentang kesehatan reproduksi adalah yang paling utama dalam seminar kemarin, mengingat kunjungan singkat kami di Kampung Teleng dan stigma masyarakat tentang remaja yang tinggal di Kampung Teleng. Ternyata tanggapan peserta yang semuanya siswa-siswa SMP, Madrasah Tsanawiyah dan SMA di Cikakap terhadap materi yang kami diskusikan sangat luar biasa. Mereka cukup berani menanyakan hal-hal yang selama ini dianggap tabu di kalangan masyarakat. Mulai pertanyaan tentang onani atau masturbasi, mimpi basah, hingga penyakit kelamin seperti raja singa atau sipilis dan HIV/AIDS. Seminar itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat, mulai dari camat, kapolsek, kepala dinas, pendidik kecamatan, kepala dinas pendidikan kecamatan, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Momen ini dimanfaatkan oleh teman-teman YCM untuk menyampaikan hasil investigasi mereka selama ini tentang fenomena di Kampung Teleng. YCM yang diwakili Bang Frans mendesak para pejabat, terutama camat, untuk segera mencarikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi remaja di Kampung Teleng. YCM mengusulkan agar pemerintah kecamatan segera membangun asrama terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan yang layak huni dan sesuai dengan standar kesehatan. Camat hanya menanggapinya dengan sebuah janji, dan aku tidak begitu yakin dengan janji itu. Sore ini teman-teman di Kampung Teleng pastinya sudah menunggu kami, karena kemarin kami berjanji kepada mereka untuk datang dan menginap. Mereka menyambut dengan senang hati dan menawarkan kami untuk menginap di rumah mereka. Akan tetapi, Nik Pit harus menyelesaikan dulu beberapa urusan pekerjaannya, sehingga keberangkatan kami harus ditunda hingga agak malam. Kami menyeberang Selat Pagai sehabis maghrib setelah makan malam. Sebelum berangkat kami membeli beberapa bekal makanan untuk nanti malam dan besok pagi, termasuk senter sebagai penuntun jalan kami menusuri gelapnya Kampung Teleng. Setelah menyeberangi selat, kami kembali melewati jalan yang sama. Sebelum memasuki Kampung Teleng, jalan cukup terang. Di beberapa warung terlihat orang-orang bercengkrama. Ada yang bermain domino, ada yang menonton TV, ada yang sekedar ngobrol saja. Kami melewati jalan tersebut sambil menyapa bapak-bapak yang ada di warung. Seperti kedatangan pertama kali, mereka hanya tersenyum dan membiarkan kami lewat begitu saja. Ternyata mereka tidak peduli ya Dahar, ucapku pelan setelah berlalu melewati warung-warung tersebut. Iya ya, kenapa begitu ya? Padahal kita kan orang baru di sini, jawab Dahari. Aneh sekali, pikirku dalam hati.
Pengalamanku di tempat lain, paling tidak orang-orang akan bertanya tentang tujuan dan maksud kedatangan kita, apalagi kita datang di malam hari. Kesimpulanku hanya satu, mereka tidak peduli sama sekali dengan kedatangan kami, dan mereka juga memang tidak peduli dengan tempat yang kami tuju, yaitu Kampung Teleng. Setelah beberapa puluh meter dari warung terakhir, kami melompati saluran air yang membatasi Kampung Teleng dengan kampung sebelumnya. Pemandangan sangat kontras terlihat, gelap gulita dan sepi. Tidak ada penerangan di kiri dan kanan jalan. Rumah-rumah gubuk pun seperti tidak berpenghuni. Hanya di beberapa rumah saja terlihat cahaya lampu dinding yang terpancar redup di sela-sela papan dinding rumah yang memang tidak rapat, menandakan bahwa rumah tersebut ada penghuninya. Suara yang terdengar hanyalah deburan ombak yang menghempas tiang-tiang rumah gubuk yang mencoba bertahan di tengah air laut yang sedang pasang. Kami menelusuri jalan setapak menuju ke satu-satunya rumah yang mempunyai listrik yang terletak di tengah-tengah Kampung Teleng. Itulah rumah warung yang terletak di tengah kampung. Penghuni rumahnya adalah orang yang paling dituakan di kampung ini. Sebagai tamu yang baik, kami harus beramah-tamah sekaligus meminta izin untuk menginap di Kampung Teleng. Dari kejauhan rumah tersebut terlihat seperti bulan di antara bintang-bintang yang hanya mampu berkedip-kedip. Rumah tersebut jauh lebih terang dibandingkan gubuk lainnya. Rumah tersebut juga lebih besar dan terawat. Suara televisi dan suara obrolan beberapa orang yang ada di sana perlahan mulai terdengar. Rupanya mereka teman-teman yang telah menunggu kami. "Kami pikir kakak-kakak tidak jadi datang," ucap salah seorang dari mereka dengan bahasa Minang yang sangat fasih. "Tadi ada urusan sedikit, jadi agak telat. Tapi yang penting kami datang kan?" ucap Nipit. Mereka terlihat senang sekali dengan kehadiran kami. Setelah bersalaman dengan pemilik rumah dan beramah tamah sebentar, kami bergabung dengan teman-teman yang telah dari tadi menunggu kami. Sementara itu, Nipit menemani bapak pemilik rumah untuk meminta izin dan menyampaikan tujuan kedatangan kami. "Kok kakak baru datang sekarang? Padahal tadi kami ramai menunggu," ucap salah satu teman. "Itulah tadi. Tadi Nipit ada kerja. Kita juga sebenarnya dari tadi sore ingin ke sini. Tapi gimana lagi?" jawabku dengan sangat menyesal. "Sekarang teman-teman sudah pada pulang, apalagi anak perempuan. Kakak jadi tidur di sini?" tanya salah satu orang teman antusias. Sementara itu, Dahari terlihat sibuk mengobrol dengan teman-teman yang lain. "Ya jadilah, kapan lagi? Kalau gitu kita nginep di rumah aku saja," ajaknya. "Bolehlah, terserah aja, yang penting ada tempat untuk berteduh," ucapku sambil tersenyum. Setelah berpamitan kepada pemilik rumah, kami berjalan menuju rumah teman baruku itu. Nipit juga ikut dengan kami. Namun hanya sebentar karena dia akan balik lagi dan menginap di rumah pemilik warung. Rumah teman baruku itu adalah salah satu rumah yang terletak tepat di pinggir Selat Pagai. Sama seperti rumah lainnya, rumah itu adalah rumah panggung yang memiliki tinggi sekitar 60 cm dari permukaan tanah. Deburan ombak terdengar dengan jelas di bawah lantai rumah. Kami memutuskan untuk duduk di teras rumah, di sebuah bangku papan yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Aku melirik ke dalam rumah, hanya ada satu ruangan yang dilengkapi sebuah tempat tidur dengan kasur yang sudah tipis dan ditutupi alas kasur seadanya. Tidak ada meja, kursi atau lemari. Hanya seragam sekolah dan beberapa pakaian tergantung di paku-paku yang menancap di dinding kamar. Ketika aku ingin ke kamar kecil di belakang, temanku berpesan agar aku hati-hati dan membawa lampu senter karena beberapa lantainya sudah bolong. Sesampai di bagian belakang rumah, aku dikagetkan dengan benda-benda putih yang bergerak di bawah lantai yang terlihat dari celah lantai yang bolong. Setelah aku amati, ternyata adalah bunyi ombak yang berkejaran. "Pantas saja bunyi ombak terdengar begitu keras," ucapku. Ternyata air ombak sangat dekat dan bahkan hanya beberapa senti saja dari lantai rumah ini. Ketika kembali ke teras, aku pun terlibat dengan obrolan teman-teman. Karena teman-teman di Kampung Teleng ini umumnya berasal dari kampung yang tersebar di sepanjang pesisir pantai Pulau Pagai, maka jika pulang biasanya mereka naik perahu supaya lebih cepat.
Tentunya biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Tetapi jika di musim liburan sekolah, mereka biasanya bergabung bersama anak-anak lainnya berjalan kaki beramai-ramai menuju kampung. Ada yang harus berjalan setengah hari, dan ada yang seharian. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari, mereka mengandalkan kiriman dari orang tua yang dikirimkan seminggu sekali. Kiriman itu dititipkan kepada salah seorang orang tua dari teman mereka yang datang ke si kakap. Orang tua mereka tidak hanya mengirim uang, tetapi juga berbagai jenis bahan makanan, mulai dari segala macam hasil laut sampai hasil kebun. Umumnya mereka tinggal di kampung Teleng semenjak masuk SMP hingga tamat SMA. Namun ada juga yang sudah harus berpisah dari orang tua mereka semenjak SD. "Kok kakak mau datang ke sini, kak?" tanya dia. Sepertinya pertanyaan ini telah dari tadi ingin disampaikan kepada kami. "Kenapa emangnya?" jawabku. "Biasanya orang kan gak mau datang ke sini, kak. Kan kami di sini sering dibilang-bilang sama orang-orang." "Dibilang-bilang apa maksudnya?" "Ya, dibilang-bilang gitu, seperti yang dibahas kemarin di seminar." "Emangnya itu benar?" tanyaku mencoba menggali lebih jauh. "Tapi emang banyak sih, kak, teman-teman di sini yang MBA, terus akhirnya berhenti sekolah." Rupanya istilah MBA atau Married by Accident juga telah sampai ke sini. "Lalu, karena sering jadi orang-orang melihat anak-anak kampung di sini jelek semua," ucapnya agak sedikit sedih, meskipun aku yakin dia sudah terbiasa dengan hal itu. "Kok bisa begitu? Emangnya kalian ngapain di sini?" tanyaku lagi. "Biasa, kak, kan di sini banyak yang pacaran gitu, terus suka bertandang diam-diam, kayak di rumah depan itu," ucapnya sambil menunjuk sebuah rumah yang letaknya berseberangan dengan tempat kami duduk. "Mereka anak-anak cewek tinggal berdua di rumah itu. Kata teman-teman, kalau pacar si A datang, maka si B menunggu di luar dan mereka berduaan di dalam. Terus sebaliknya, jika pacar si B datang, maka si A yang nungguin di luar. Terus ada juga mereka yang tinggal sendirian," terangnya agak berbisik. "Kalau kamu tinggal sama siapa di sini?" "Sendiri." "Sering juga dong masukin cewek," ucapku sambil tertawa sembari menyikut lengannya. Dia hanya tersenyum dan aku juga tidak mau dia menjawab itu. "Terus gimana kata orang-orang?" tanyaku lagi. Kami malas juga ikut campur, kak," terangnya singkat. "Orang-orang kampung sebelah gimana?" "Mana ada mereka kesini. Makanya aku heran kakak-kakak mau datang dan menginap di sini. Terus kalau sudah MBA, mereka biasanya gimana?" "Biasanya mereka kawin aja dan pulang kampung." "Berhenti sekolah?" timpalku. "Iya," jawabannya singkat. Aku coba untuk mengamati suasana kampung ini sejenak. Mataku berkeliling mencoba merasakan dan berpikir seandainya aku ada di posisi mereka. Suasana yang gelap dan hening, tidak ada yang bisa dikerjakan tentunya. Jika aku tinggal di sini, tentunya aku tidak sanggup jika lebih dari 3 hari. Tanpa televisi dan sumber informasi lainnya selain di warung tadi, juga tanpa penerangan dan aktivitas lainnya. Di sisi lain, mereka adalah remaja normal yang sedang dalam masa pertumbuhan. Secara psikologis, mereka akan mengalami ketertarikan dengan lawan jenis. Mereka juga remaja yang punya keinginan untuk berekspresi dan lain sebagainya. Aku tidak melihat jawaban atas kebutuhan tersebut. Tidak ada solusi yang baik untuk menjawab rasa keingintahuan mereka. Tidak ada kontrol sosial yang kuat dari lingkungan sekitar. Jadi wajar jika banyak dari mereka berbuat yang aneh-aneh, karena mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu aku tidur beralaskan tikar di rumah dia dengan beribu pikiran, ditemani nyanyian ombak yang terus berlomba di bawah lantai. Pagi harinya, seperti biasa aku selalu terbangun sebelum pukul 6 untuk menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Akan tetapi, aku terkendala karena di rumah tempatku menginap tidak ada sumber air bersih yang bisa aku gunakan untuk berwudu. Sumber air terdekat adalah pemandian umum yang sekitar 100 meter dari rumah. Tempat pemandian itu hanya tertutup terpal dengan sumber air dari selang plastik yang mengalir dari atas bukit. Sebelum aku sampai, beberapa orang anak terlihat sedang antri menunggu giliran.
Pagi itu, satu kewajibanku terlewatkan karena terlalu lama menunggu. Akhirnya aku putuskan untuk berkeliling dengan wajah kusut karena belum dibersihkan. Di luar dugaanku, sebagian besar dari mereka telah mengenalku. Mungkin karena mereka juga hadir di seminar yang diadakan kemarin. Mereka menyapaku dengan tatapan heran atau mungkin takjub karena pagi-pagi aku telah menyusuri gang-gang sempit di kampung mereka dengan wajah kusut. Dalam perjalanan, aku coba untuk bertamu ke beberapa rumah yang pintunya terbuka karena rasa ingin tahu. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kira-kira apa yang mereka lakukan di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah? Ternyata tidak ada yang luar biasa, layaknya anak sekolah lainnya mereka sibuk dengan buku, PR yang belum dikerjakan, sepatu, membuat sarapan, dan seterusnya. Akan tetapi di balik aktivitas rutin pagi itu tersirat bahwa mereka adalah anak-anak yang hebat. Mereka mampu bertahan hanya untuk sekolah tanpa dampingan dan kasih sayang orang tua. Segala sesuatunya harus dipersiapkan sendiri, mulai dari pakaian hingga sarapan. Meskipun serba kekurangan, tetapi mereka lebih membuktikan bahwa keinginan untuk belajar telah membuat mereka survive dan tidak tergantung pada siapapun. Ketika mengelilingi gang di antara rumah gubuk tersebut, aku tertegun oleh suara ribut-ribut dari sebuah gubuk. "Hai, kasih adikmu dulu. Setelah itu baru giliranmu." Suara itu diiringi suara tangis seorang anak kecil. Karena penasaran, tanpa sungkan aku singgah dan melongok ke dalam gubuk tersebut. Tiga orang anak sedang duduk mengelilingi kuali yang terletak di atas tungku batu dengan asap mengepul. Api menyala pelan menghanguskan kayu bakar yang terjepit di antara tiga batu yang telah menghitam. Anak yang paling besar mengenakan seragam SMA dan sedang sibuk membolak-balikan pisang yang digoreng di kuali. Anehnya, kuali itu tanpa minyak goreng. Sementara dua anak yang lainnya memakai seragam SD. Anak yang paling kecil di antara mereka sedang menangis dengan mata basah. "Kok nangis?" ucapku bertanya dan membuat mereka kaget dengan kehadiranku. "Hei, Kak," jawab anak yang paling besar dengan malu-malu. Sementara itu, adik mereka yang menangis tadi segera menghapus air matanya dan menyembunyikan mukanya yang merah dari tatapanku. "Sibuk ya?" tanyaku lagi. "Gak kok, Kak. Ini si Ita ngambil punya adiknya. Harusnya yang kecil duluan yang baru besar." "Harusnya yang kecil duluan, baru yang besar. Aku yang terakhir." Ternyata di dalam rumah itu ada lagi satu orang anak perempuan yang sedang sibuk memakai sepatu dan dengan malu-malu dia berlalu meninggalkan kami untuk pergi ke sekolah. Aku tertegun melihat pemandangan ini. Seorang kakak yang bijaksana, dia harus mengurusi tiga orang adiknya. Sungguh sebuah pekerjaan yang berat di tengah keadaan yang sulit. Setiap pagi hari harus menyiapkan sarapan untuk ketiga adiknya. Meskipun itu hanya pisang goreng, yang digoreng tanpa minyak. Tapi yang penting, mereka bisa makan dan bertahan tinggal di kampung Teleng untuk bisa bersekolah. Akhirnya, aku putuskan untuk duduk dan menyaksikan pemandangan yang mengharukan itu. Aku hanya duduk di depan pintu itu sambil mendengarkan cerita kakak mereka yang paling besar bahwa dia bernasib sama seperti anak-anak lainnya. Datang ke si kakak untuk menjadi pintar dan belajar di sekolah. Hampir setiap hari dari pagi sampai malam mereka hanya memakan pisang karena hanya pisang dan sedikit uang yang dikirimkan oleh orang tua mereka. Biasanya mereka memutuskan untuk menghabiskan pisang terlebih dahulu dan menabung uang yang sedikit tersebut karena mereka tidak tahu kapan kiriman berikutnya akan datang. Tak jarang mereka harus makan sekali dalam satu hari karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Seiring adukan pisang di kuali tanpa minyak tersebut, aku menyaksikan adiknya yang paling kecil dan lahap memakan pisang goreng. Setelah itu, setiap orang mendapat giliran, akhirnya aku mendapatkan jatah pisang goreng pertamaku di kampung Teleng. "Ini untuk kakak," sambil malu-malu dia menawarkan pisang goreng atau tepatnya pisang bakar hangat yang dihidangkan dengan piring plastik. Dengan senang hati aku mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutku. Inilah sarapan pagiku hari ini, dan ternyata nikmat juga, meskipun aku belum cuci muka dan mulut. Aku perhatikan si kecil yang aku perkirakan masih kelas 3 SD, dengan lahap dan tanpa mengeluh menghabiskan satu persatu pisangnya. Sungguh anak-anak yang luar biasa.
Mereka terlihat senang sekali dan begitu juga aku karena merasa bisa menjadi bagian dari mereka. Kami akhirnya sama-sama keluar dari rumah itu. Kakak mereka yang paling besar memastikan bahwa semua telah beres dan keluar paling akhir sambil menutup pintu rumah yang hanya dikaitkan tanpa pengunci. Tetapi ada yang aneh dengan adik-adiknya yang masih SD itu. Ternyata mereka tidak memakai alas kaki, baik sepatu ataupun sandal. Namun mereka terus berlalu sambil berlari meninggalkan kakak mereka, dan aku hanya bisa menarik nafas. Aku dan si kakak berjalan beriringan sampai depan rumah tempatku menginap. Ternyata Dak Hari sudah bangun dan berdiri di depan pintu. Wajah Dak Hari terlihat senang karena akhirnya dia menemukanku. "Kemana aja lu, Dil?" "Biasa, keliling-keliling." Setelah itu aku ambil botol minum kemasan di dalam tas dan air itulah yang menjadi air pencuci muka dan mulutku sampai pagi itu. Cukup sulit bagiku untuk tidak menceritakan pemandangan yang baru saja aku lihat. Dak Hari hanya menanggapinya dengan diam. Hari ini kami akan mengunjungi satu-satunya SMA yang ada di Kecamatan Sikakap. Nipit ingin bertemu dengan beberapa orang guru untuk berdiskusi seputar program pendidikan di Sikakap. Sesampai di sekolah, kami disambut seperti selebritas oleh teman-teman siswa karena mereka masih ingat dengan kami. Kami sempat berdiskusi dengan beberapa orang guru terkait persoalan siswa di Kampung Teleng. Siswa kami di sini kebanyakan berhenti sekolah bukan karena mereka tidak mampu secara ekonomi atau juga bukan karena bodoh. Kebanyakan mereka berhenti karena hamil di luar nikah dan setelah itu mereka memutuskan untuk pulang kampung, terang salah seorang guru. Hanya penggalan ucapan itulah yang akan aku ingat sampai sekarang dan mungkin akan terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku tidak meragukan ucapan guru tersebut karena itu semua diakui oleh semua pihak termasuk masyarakat dengan stigma mereka terhadap Kampung Teleng. Keadaan yang sangat rawan karena mereka hidup tanpa kontrol sosial. Mereka juga tanpa pengetahuan yang kuat tentang kesehatan secara kesehatan reproduksi serta berbagai persoalan politik dan ekonomi lainnya yang tidak berpihak pada mereka. Setelah berpamitan dengan beberapa teman yang telah menemani kami semalam di Kampung Teleng, siang itu juga kami kembali ke Sikakap. Sorenya kami harus pulang ke Padang. Perjalanan ke Padang tidak lagi dengan naik kapal kayu. Kami pulang dengan menumpang kapal feri yang berukuran lebih besar dan pastinya jauh lebih aman dan tenang jika dibandingkan kapal kayu. Pelabuhan feri terletak di bagian barat Sikakap dan masuk ke dalam Selat Pagai. Pelabuhan ini sepertinya khusus untuk kapal-kapal besi yang merapat ke Sikakap. Di antara kesibukan orang-orang yang akan berangkat atau mengantar, kami melihat teman-teman yang telah menemani kami tadi malam. Mereka tersenyum dan aku bahagia sekali atas kehadiran mereka di pelabuhan ini. Mereka telah menyeberangi ke sini hanya untuk bertemu dengan kami terakhir kali. Aku tidak tahu kapan lagi aku akan bertemu dengan mereka. Dan aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka setelah ini. Apakah mereka akan bergabung bersama anak-anak lain yang harus berhenti sekolah karena keadaan dan ketidaktahuan mereka? Atau mereka akan berhasil menyelesaikan pendidikan dan tamat SMA setelah berjuang selama 6 tahun dengan hidup jauh dari orang tua dan tanpa perhatian. Hidup dengan tantangan serta cobaan yang luar biasa hanya untuk sebuah ijazah dan pengakuan. Sebuah pengorbanan yang tidak seimbang. Pikirku karena apa yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya akan mendapatkan sebuah ijazah yang menurutku tidak punya arti apa-apa. Jika mereka tidak pergi ke Padang, maka ijazah itu pun tidak laku dijual untuk modal hidup. Jika mereka kembali ke kampung, maka mereka akan kembali melanjutkan siklus hidup yang telah dijalani oleh nenek moyang mereka semenjak dahulu, bertani dan melaut. Perlahan-lahan, kapal ini bergerak meninggalkan pelabuhan dan wajah-wajah penuh harap itu melambaikan tangan kepada kami. Kapal ini berjalan pelan melintasi Selat Pagai menuju samudera, melewati perkampungan kecil yang mirip dengan perkampungan kumuh yang ada di bantalan sungai Ciliwung, Jakarta. Tanpa gairah, penuh luka, dan berharap ada perubahan. Kampung itu telah sering meninggalkan mimpi-mimpi anak mentawai.
Akan tetapi, kampung itu juga yang telah memberikan aku pelajaran bermakna tentang hidup dan perjuangan untuk mengejar mimpi di tengah-tengah stigma. Kampung itu pun telah menyadarkan aku bahwa Mentawai yang selama ini aku rindukan telah terhapus oleh berbagai kepentingan. Tidak ada pedesaan tradisional dengan kearifan dan budaya lokal yang unik. Tidak ada anak panah dan benda-benda tradisional yang aku temukan. Dan tidak ada si kere. Yang ada hanyalah ketidakadilan.